Video yang memperlihatkan seorang anak menangis histeris viral di media sosial. Dilansir dari Tribun Jabar, anak perempuan itu merengek menangis pilu agar motor ayahnya tidak diangkut petugas dishub. Bahkan ia terlihat memohon dan bersimpuh agar petugas dishub tak jadi menyita motor yang selama ini ia gunakan tersebut. Video tersebut pun viral dan tak sedikit warganet yang merasa iba. Seperti yang terlihat di unggahan akun Instagram @jurnalis169. Dalam unggahan akun tersebut, terlihat seorang pria mengenakan kemeja biru tengah berbicara kepada petugas. Diduga pria tersebut ayah dari sang anak yang meminta petugas tak mengangkut motornya. Pria itu terlihat serius berbicara kepada petugas berseragam dishub tersebut. Sementara sang anak hanya menangis. "Pak tolong pak, saya mau ke sekolah pakai motor ayah saya pak," kata si anak sembari menangis histeris. Karena permohonannya tak digubris, sang anak langsung bersimpuh. Bahkan, anak tersebut berjongkok dan bersimpuh sembari meletakkan kedua tangannya untuk memohon. Suasana pun sempat berubah panik karena sang anak terus merengek khawatir motor sang ayah tak dikembalikan. Sang ayah bocah tersebut terlihat diajak berbicara oleh petugas dishub. Ia tampak diberikan arahan agar kejadian tak terulang lagi. Dalam keterangan video viral tersebut, diketahui motor sang ayah diangkut petugas dishub karena parkir liar.